Pangan beras harus jadi perhatian warga Pohuwato jelang Ramadan 2024. Sebab harganya sejak awal Januari 2024 mulai merangkak naik. Hal tersebut dibenarkan oleh seorang penjual beras, Usman Malik, saat dihubungi Tribun Gorontalo pada Kamis 18 Januari 2024. Pria 25 tahun ini diketahui adalah pedagang beras di pasar tradisional Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Dirinya merincikan hampir semua jenis beras mengalami kenaikan harga, baik beras lokal maupun non-lokal. Misalnya beras lokal bermerek Ayam Jago biasanya dijual per liternya Rp11.000, kini naik di harga Rp13.000 per liternya. Sedangkan beras impor merek Cimelati yang sebelumnya Rp10.000 per liter, sekarang berada di kisaran harga Rp12.000 per liternya. Bahkan pedagang memprediksi harga beras tersebut akan terus merangkak naik. Sementara itu jenis beras lokal Membramo bersama beras lokal Yenti memang belum mengalami kenaikan. Jenis beras Membramo dan Yenti merupakan beras lokal yang harganya masih terbilang rendah, Rp9.000 per liter, namun sulit untuk didapatkan. Mahmud menambahkan ketika harga beras lokal naik bersamaan juga dengan jenis beras non-lokal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.